Kita ke informasi pertama, saudara kebakaran hebat menghanguskan tiga gudang pabrik tisu di Mojokerto, Jawa Timur. Kebulan asap pekat terlihat dari atas sebuah pabrik tisu di Desa Kembang Ringgit, Kecamatan Pungking, Kamis siang. Api melahap habis tiga gudang penyimpanan tisu siap ekspor. Para karyawan langsung dievakuasi keluar pabrik untuk menghindari korban jiwa. Sebanyak 15 mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi kebakaran. Namun api terus merembet hingga embusan angin kencang dan banyaknya material yang mudah terbakar. Kebakaran diduga, saudara, berasal dari korsleting listrik salah satu alat berat pemindah gelondongan tisu.